Oke guys, Alres di sini dan kali ini kita akan kembali gacha di Growtopia. Hari ini adalah event Lunar New Year 2024 baru muncul ya. Tadi sore. Eventnya baru muncul dan sekarang gua akan coba gacha 600 Lucky Fortune Cookies yang dimana kita bisa mendapatkan Draconic Spirit Mount, yaitu naga lah guys, bentuknya itu naga, item draconic yang baru. Itu cuman ada 500 di game di Growtopia, jadi kita akan incar itu dengan 600 Lucky Fortune Cookies. Ini Lucky Fortune Cookies harganya itu 5 WL ya, harganya itu 5 WL, jadi 600 kali 5 ya 30 DL. Apakah dengan modal 30 DL kita bisa mendapatkan draconic yang baru itu? Tapi kalian tahu kan skill gacha gua ini sangat ampas. Gua gacha nggak pernah hoki-hoki. Kayaknya nggak bakal dapat, tapi kita coba aja. Kebrik dulu yang 200 pertama. Jadi cara pakainya itu kalian sisa pakai di badan kalian, kayak makan dimakan doang, guys. Coba sambil lompat ya. Belum ada tanda-tanda kehokian. Masih dapat item-item yang lama ini. Dapat apa tadi tuh? Great Horn Hair. Itu item baru sih, guys. Soalnya kita gacha 2023 nggak dapat itu, baru itu item baru. Kita pakainya ntar aja, guys. Karena itu bukan tujuan utama kita di gacha kali ini. Celestial Horn item lama. Wih, dapat Bambu Head, itu item baru juga sih. Kayaknya 200 pertama ampas nih, guys. Minimal adalah draconic parasol, draconic cannon. Malah nggak dapat. Tahun lalu kita gacha 500, guys. Gak dapat apa-apa. Masa kalau gak dapat juga sekarang, aduh. Berarti kita beneran sial, guys. Firework Speed item lama. Sisa belasan dan teori lompat juga nggak hoki, guys. Dua ratus pertama nggak dapat, ampas ya. Coba pindah tempat, mungkin di situ sial. Coba kita di sini. Ya, backpack gua full. Eh, itu apa? Dragon Warrior Cap. Dapat satu Dragon Warrior Cap. Mahal gak sih, guys? Dragon Warrior. Tapi nggak double jump. Visualnya keren sih, cuman nggak ada efek nih. Cuman cap biasa kayaknya, guys. Susah, nggak ada efek. Jelek. Tuh kan. Berarti murah segini. Oke, tadi gua udah bersihin backpack dan sekarang kita lanjut makan kue keberuntungan ini, guys.
bambu hat lagi. Suka ya dapat bambu hat itu. Belum ada tanda-tanda. Draconic Spirit Moon. Dapat cok. Wah, gila. Wah. Wah. Oh my god. Dapat naga bonar, guys. Wah, ini keren sih. Oke guys, kita lanjut aja. Tadi gue selebrasi kecil-kecilan sama member guild ya. Dapat naga, guys. Gak expect loh gue dapat ini. Kan kalian tahu gue sering sial di gacha ini. Pula lagi orang. Udahlah, lanjut aja guys. Ini gua speed up aja lah guys, karena ya udah dapat kan, gua udah. Bentar guys, ini fans gua ganggu banget, ini fans gua ini. Mau gacha dulu lah. Berarti kita modal 300 ya. Kita modal 300 doang dapat naga ini. Kalau 300 kali 5 itu cuma 15 DL. Kita modal 15 DL doang. Enggak, bukan modal 15 DL sih, tetap 30 DL. Karena bakal gua buka nih 200-an lagi. Bakal gua buka. Gak baik guys, gacha setengah-setengah itu. Kali aja kita dapat 2 kan. Gak mungkin sih kita dapat 2. Tapi kali aja kita dapat 2. Ayo dong, Draconic Spirit Moon lagi dong. Biar naga gua 2 biji. Gua cepet-cepet aja lah ini tap-tapnya. Ratus lagi. Kayaknya nggak dapat, guys. Gak apa-apa, dapat satu itu udah bersyukur, guys. Sisa 50 ya. Sisa 20. Dan habis. Oke. Akhirnya guys, setelah sekian lama gacha, belum pernah dapat yang sehoki ini. Efeknya sih gak ada ngeluarin efek apa-apa ya, maksudnya cuman ya riding doang. Tapi ini gue suka sih efek jatuhnya. Tapi kayaknya gue bakal keep sih guys yang item ini. Oke guys, jadi dari hasil 600 lucky 14 cookies kita dapat item-item yang kayak gini ya. Firework, wallpaper, ada statue, ada gromoji juga. Ada naga-naga body, head, legs, dan ya ini item-item yang keluar di tahun ini, dan yang epic price-nya yang ini, Draconic Spirit Mount. Ini
cuman ada 500 di Grutopia, dan ya lumayan lah dapat. Ada dapat bambu cap juga. Ini desainnya keren guys. Dragon Warrior cap nggak ada efek, dan dapat Great Horn Hair juga, Dragon Mask yang tahun ini ya 2024. Udah keren sih guys ini. Kayaknya kurang guys. Nah, sapi kita juga harus warna merah guys, sesuai event Cina kan. Ya udahlah guys, berarti gacha kali ini nggak sial. Jadi ya gacha hoki.